Mungkin sedang merasakan mual muntah setiap hari di kehamilan Bunda dan bertanya pada dokter kandungan, "Dok, apakah kehamilan saya normal dan sehat? Karena saya merasakan mual muntah setiap hari." Nah, kali ini kita akan membahas seputar tanda-tanda kehamilan sehat ya, Bun. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini. Bagi ibu hamil, mengetahui tanda-tanda kehamilan yang sehat sangat penting ya, Bun. Karena selama kehamilan, Bunda akan mengalami berbagai perubahan yang pasti akan membuat Bunda ragu apakah hal ini normal atau tidak. Sebenarnya, tanda kehamilan yang sehat juga dapat diketahui melalui pemeriksaan kehamilan oleh dokter. Tapi, ada beberapa tanda kehamilan yang sehat, hanya Bunda yang dapat merasakannya. Tanda kehamilan yang pertama, Bunda akan mengalami mual dan muntah atau yang sering disebut dengan morning sickness. Nah, kondisi ini biasanya akan dirasakan Bunda ketika kehamilannya masih berada di trimester pertama ya, Bunda. Nah, mual muntah ini disebabkan adanya perubahan hormon. Tapi tidak semua ibu hamil akan merasakan morning sickness ya, Bun. Dan hal itu juga wajar ya, Bun. Jangan terlalu khawatir. Karena kehamilan Bunda tetap dikatakan sehat meskipun Bunda tidak mengalami morning sickness. Yang kedua, sensitif terhadap makanan atau bau-bauan ya, Bunda. Nah, kondisi ini diduga masih berkaitan dengan perubahan hormon dan morning sickness-nya. Cara mengatasinya, Bunda bisa menghindari aroma yang kuat dan menyengat yang dapat memicu mual muntahnya. Selanjutnya, sering buang air kecil. Nah, ketika hamil, Bunda akan lebih sering buang air kecil karena adanya peningkatan volume darah selama kehamilan yang mengharuskan ginjal bekerja lebih ekstra dan menghasilkan urin lebih banyak ya, Bunda. Dan selain itu, tekanan pada kandung kemih akibat ukuran janin yang semakin membesar sehingga menyebabkan Bunda sering buang air kecil. Yang keempat, nyeri pada bagian payudara. Nah, perubahan pada payudara ini merupakan salah satu tanda bahwa kehamilan Bunda dalam keadaan sehat. Perubahan ini biasanya diawali dengan payudara yang terasa membesar, sensitif, bahkan sedikit nyeri. Kondisi ini disebabkan adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron pada saat kehamilan. Jadi, tanda-tanda kehamilan yang sehat yang dialami setiap ibu hamil itu biasa berbeda-beda ya, Bunda. Nah, jika Bunda tidak mengalami salah satu dari tanda-tanda di atas, bukan berarti kehamilan yang dijalani tidak sehat ya, Bunda. Maka sebab itu, untuk memastikan apakah kehamilan yang Bunda alami sehat atau tidak, periksakan kondisi kandungan ke dokter kandungan Bunda secara rutin ya.